Karena bagaimana biar nggak. Ya kalau kita sih sebenarnya hanya saya sama istri ya minta mereka selalu melakukan yang terbaik. Tidak hanya dalam cabang olahraga saja, tapi tetap pendidikan itu yang paling utama karena itu merupakan bekal awal ke depannya gitu, daripada hanya bisa jago di satu bidang. Tapi tetap dikontrol sama orang tua, keuangan segala macam apa mas? Oh iya, istri saya yang ngatur semuanya. Saya sih cuma iya. Ada lagi? Ya mas, sedikit dong, tadi agak telat soal masalah kemarin Instagram. Pelaporan. Benar gak sih? Terus gimana sih, kenapa akhirnya melaporkan? Ya seperti yang sudah saya sampaikan di sosial media di Instagram saya bahwa pihak yang bersangkutan dalam waktu 2 kali 24 jam tidak melakukan itikad baik. Jadi dengan amat berat hati saya terpaksa melanjutkan apa yang sudah saya ucapkan gitu. Artinya kemarin itu yang lapor istri ya atau kami berdua. Kami berdua. Itu memang sudah dirasa sangat mengganggu banget ya mas. Bukan masalah mengganggunya, akan tetapi jangan sampai hal ini terjadi ke depan karena efek dari body shaming itu sangat tidak baik gitu. Tidak, kalau misalnya orangnya cuek-cuek aja sih nggak masalah, tapi kalau justru orang yang di mendapat body shaming itu justru semakin kurang percaya diri, semakin terpuruk, akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Yang pertama adalah dia bisa saja karena saking depresinya dia bunuh diri. Nah, yang kedua adalah karena saking dia depresinya akhirnya dia justru jadi benci kepada lingkungannya dan sekitarnya gitu, sampai akhirnya dia jadi sakit jiwa dan akhirnya yang paling buruk adalah menyakiti orang lain. Terus kan dia sudah minta maaf ya secara tulisan, terus masih dilaporkan, kenapa sih? Ya jadi gini, yang saya minta adalah dia melakukan permohonan maaf secara sosial media. Ya karena dia bikin komennya kan di akun sosial media istri saya. Jadi saya minta kepada dia untuk permohonan maafnya itu juga di sosial media. Sayangnya dia meminta maaf kepada saya itu dalam bentuk DM. Direct message. Nah, apakah direct message itu merupakan sosial media? Bukan. Jadi, apakah permintaan saya sudah dipenuhi? Belum ya. Gitu. Jadi, waktu itu saya bilang ke dia, saya tidak bisa menerima. Saya minta kamu permohonan maafnya dalam bentuk video, kamu posting di semua account sosial media kamu. Kamu tag saya dan istri saya. Baru. Nanti, jadi fair ya. Nah, sayangnya dia tidak menganggap hal itu sesuatu big deal. Ya saya minta tanggal 28 Desember, akan tetapi hingga tanggal 2 Desember yang bersangkutan tidak melakukan apa yang saya minta, maka dengan berat hati saya melanjutkan ke tahap yang lebih sebagaimana seharusnya. Kabarnya akun tersebut juga pun sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada, tapi kebetulan dia masih eksis di beberapa akun dia yang lain. Artinya masih mengetahui ya, akun selain akun yang sudah dihapus ya? Kemarin sendiri mengetahui ada akun dia yang lain ya? Iya, akun dia yang lain masih ada. Di Facebook kalau nggak salah akun dia masih ada kali ya. Gitu. Di Instagram masih ada 2 akun dia lagi yang masih aktif. Secara personal kenal ya, Sis? Enggak. Enggak kenal. Berapa sih akun yang di Marganet sendiri yang dilaporkan? Kemarin sih baru satu saja. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa akun lain lagi yang kemungkinan besar kalau memang yang bersangkutan masih melakukan body shaming ataupun hal-hal yang tidak baik di sosial media, maka saya akan laporkan. Artinya lagi ini, dimonitor jadi sekarang. Artinya buat efek jera juga ya buat. Iya, supaya kita semua belajar lah untuk menjadi lebih baik. Nah, pelaku sendiri sempat komunikasi gitu, mungkin by phone itu ada. Oh, telepon nggak ada. Dia hanya direct message sekali itu sama saya di tanggal 29 kalau nggak salah.
saya lupa ya, tanggal 29. Waktu itu saya cuma bilang sama dia bahwa saya minta dia untuk membuat sebuah video yang dimuat di semua akun sosial medianya dia. Dia cuma bilang iya aja, lalu setelah itu dia menghilang. Setelah itu kakak beliau sempat menghubungi manajer saya, minta maaf. Cuma ya saya pengennya yang bersangkutan yang minta maaf, bukan pihak keluarga. Karena buat saya pihak keluarga tidak ada hubungan apapun. Oke, makasih banyak kok. Makasih banyak, makasih. Sama-sama.